Sambutan dan Rem. Lift me up high. Selamat sore dan salam. Acara silaturahmi dan buka puasa yang digelar keluarga besar Korem 033 Wirapratama ini berlangsung di markas Korem di Senggarang Tanjung Pinang. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjalin silaturahmi serta kebersamaan antar sesama umat beragama agar stabilitas keamanan dan ketertiban terus terjaga di Provinsi Kepulauan Riau. Selain ceramah Ramadan, kegiatan buka puasa bersama ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada 50 orang anak yatim piatu. Acara ini dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. Momentum buka puasa bersama ini sangat bermanfaat karena di samping sebagai ajang silaturahim, mempererat hubungan dan kerjasama, juga dapat menjadi wahana untuk saling memperkuat ikatan kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Hadir dalam acara buka puasa bersama ini, unsur FKPD serta tokoh masyarakat Kota Tanjung Pinang dan Kepri lainnya. Dari Tanjung Pinang, Mala Nasution, MNC Media, memberitakan.